Saudara, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyatakan kesiapannya menjadi yang pertama untuk disuntik vaksin. Kesiapan Rusli menjadi yang pertama disuntik vaksin ini untuk menghilangkan kekhawatiran dan rasa takut masyarakat atas keamanan vaksin. Tak lama lagi vaksin COVID-19 akan disuntikkan kepada masyarakat untuk menekan penyebaran COVID-19. Namun saat ini sejumlah masyarakat mulai khawatir atas keamanan vaksin setelah disuntikkan ke manusia. Untuk menghilangkan keraguan dan kekhawatiran masyarakat tersebut, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan unsur Forkopimda serta pejabat pemerintah Provinsi Gorontalo menyatakan kesiapannya menjadi yang pertama untuk disuntik vaksin. Kesiapan Rusli menjadi yang pertama disuntik vaksin ini untuk memberikan contoh kepada masyarakat agar masyarakat tidak takut disuntik vaksin. Insya Allah kami sudah bersedia dan kami akan memberikan contoh agar masyarakat tidak punya keraguan, tidak perlu takut, tidak perlu cemas dengan vaksin ini, sehingga kami bersedia, baik saya, Pak Kapolda, Pak Kajati, mau divaksin pertama kali di Provinsi Gorontalo. Rencananya penyuntikan vaksin tahap awal akan dilakukan pada Jumat pekan ini dan akan diprioritaskan kepada tenaga kesehatan sebelum disuntikan kepada masyarakat. Mamat Kaida, Kompas TV, Gorontalo.